Mm-hmm. untuk seluruh jamaah yang ada di masjid untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Radio Roja Darussalam dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menyimak kajian Islam ilmiah Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Priyo Handoko Sarjana Syariah dengan tema kita hari ini adil dan keadilan dalam Islam. Kajian kitab Minhajul Muslim. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At Tauhid Komplek Roja Darussalam Jalan PAK Abdul Nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya silakan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar. Mari kita simak apa yang akan disampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, sahabat dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masyhur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmush shalihat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Anda berada maupun yang di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena rasa syukur inilah yang menghantarkan kita semua kepada kebahagiaan dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta berkahnya. Terkadang kita banyak merasakan kekurangan, kekecewaan dari apa yang kita miliki. Kemudian kita merasakan begitu banyak musibah-musibah yang kita alami dalam kehidupan di dunia kita. Ketahuilah bahwasanya sebab utama apa yang kita rasakan, apa yang kita keluhkan, apa yang kita sedihkan, serta merta semuanya dari ulah sebab perilaku perbuatan kita. Karena kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala maka dengan rasa syukur yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua dalam rangka atau kita gunakan untuk mendapatkan kecintaan Allah untuk beribadah kepada Allah insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan berkahi kehidupan kita di dunia ini sampai kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya. Salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan kepada kita semua dan yang telah berkorban pula dengan para sahabat-sahabatnya menjelaskan agama ini menjelaskan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melihat jalan di hadapan kita secara jelas dan nyata terang benderang tidak ada yang tertutupi sedikit pun dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kunci kebahagiaan apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan tersebut adalah mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempelajari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itulah kebahagiaan yang hakiki kebahagiaan yang sebenar-benarnya sungguh naif sungguh amat sangat menyedihkan ketika seseorang mengharapkan menginginkan suatu kebahagiaan kenikmatan hidup kelapangan rezeki dan semua tentang kenikmatan kenikmatan di dunia tetapi dia melupakan tidak peduli dengan ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidaklah apa yang kita rasakan di muka bumi ini, kenikmatan dunia yang kita dendang-dendangkan, yang kita harap-harapkan, ternyata itu bukan kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang akan menghilang, kenikmatan yang akan lari dari kita, ataupun kita yang akan lari dari kenikmatan tersebut. <tuh> Maka di sana ada kunci, ada obat, dari segala macam bentuk penyakit yang ada di muka bumi ini yaitu dengan mempelajari ilmu mengilmui apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam maka berusahalah semaksimal mungkin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun anda berada dan yang di studio korbankan semua korbankan semuanya apa yang kita miliki korbankan Sebagaimana para ulama terlebih dahulu yang telah mengorbankan semua yang mereka miliki, tenaga, fikiran, darah pun sekali, nyawanya, harta bendanya mereka korbankan untuk mencari sanat yang jelas. Mencari ilmu yang jelas, sanat yang jelas sampai kepada Nabi SAW dari hadis-hadis beliau SAW sehingga kita merasakan buah jeripayah dari apa yang telah dikorbankan mereka para ulama, kita semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka semua. Maka kita tinggal menikmati saja, ibarat kata makanan sudah dimasak, tinggal kita makan. Kita enggak seperti zaman para ulama terdahulu yang berkelana mengintari penjuru dunia untuk mencari satu dua hadis, mencari satu dua tiga ilmu pesan, ujangan dari Nabi Wasallam berpindah dari satu kota ke kota yang lain ke negara negara yang lain mereka tidak tidak memikirkan bagaimana saya bisa makan ya saya bagaimana saya bisa bekerja bagaimana saya bisa cari uang tapi yang mereka pikirkan yang ada di benak mereka hanyalah ilmu dan ilmu sehingga Allah berkahi umur mereka berkahi harta mereka berkahi tubuh mereka kesehatan mereka selalu Allah Subhanahu wa taala jaga sehingga Allah Subhanahu wa taala abadikan Agama ini sampai nanti hari kiamat kelak Allah akan selalu jaga kemurnian agama Islam maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kita tinggal menikmati saja, tinggal kita hafalkan, tinggal kita pelajari, kita baca, kita telah. hanya itu saja, tidak perlu capek-capek, sebagaimana letih dan capeknya para ulama terdahulu ketika menuntut ilmu agama, terlebih lebih lagi di zaman kita yang begitu sangat mudah dekat sesuatu yang jauh menjadi dekat sesuatu yang amat sangat sangat jauh menjadi dekat di genggaman kita di HP kita sehingga kita bisa mudahnya untuk mempelajari menelaah agama Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang melakukan Allah Subhanahu wa taala ini adalah pertemuan yang ke-17. Kaitannya tentang bab akhlak di dalam kitab Minhajul Muslim yaitu pembahasan-pembahasan yang di dalamnya diterangkan tentang perilaku, perbuatan, karakter, budi pekerti yang luhur yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dan itu adalah salah satu kunci utama kita bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan beramal. Karena akhlak itu adalah poinnya, fokusnya adalah tentang amalan bukan hanya sekedar ilmu. Karena kebanyakan kaum muslimin <tuh> hanya sekedar mengetahui tetapi tidak bisa, ataupun tidak mampu untuk mengamalkan ilmu yang dia miliki. Dia mengerti tentang keutamaan sabar, dia mengerti tentang keutamaan tawakal, isar. Dia tahu, kita tahu semua sudah kita pelajari, tapi terkadang susah untuk kita amalkan. Karena itulah yang Allah lihat. Itulah yang Allah berikan ganjaran yang tinggi, yang besar nanti. Pada hari kiamat kelak tidak ada sedikit pun manfaat dari harta yang kita kumpulkan. Anak keturunan kita, semuanya tidak ada manfaat kecuali amalan yang akan kita bawa ke alam kubur kita, alam barzakh kita. Itu yang kita akan bawa kelak. Kita tidak tahu kapan kita mati, kapan kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membawa harta habis umur kita, waktu kita untuk mencari Ag apa mencari dunia mengumpulkan harta tetapi kita tidak memiliki amalan sedikit pun yang akan menyelamatkan kita kelak pada hari kiamat tatkala malaikat datang dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang siapa Tuhan apa agamamu dan siapa nabimu belum tentu kita bisa bisa menjawabnya belum tentu walaupun kita tahu pertanyaan dan so dan jawabannya kita tahu tetapi Siapa yang menjamin kita bisa menjawab pertanyaan yang begitu sangat menakutkan dari para malaikat yang apabila kita tidak bisa menjawab dan kita terdiam dari pertanyaan malaikat tersebut mereka akan memukulkan dengan satu pukulan yang pukulan tersebut apabila diarahkan ke gunung gunung akan hancur lebur. Kau muslimin yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala <coughs> mengharapkan kekuatan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kekuatan kepada kita semua, kemampuan kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari maupun yang akan kita pelajari terkhusus kaitannya tentang perkara akhlak, budi pekerti yang baik, amalan soleh yang akan kita bawa di kehidupan kita yang kekal abadi selama-lamanya di akhirat kelak. Kemarin Terakhir, kita sudah menjelaskan tentang bab isar, pasal tentang isar, yaitu bagaimana kita bisa memiliki sifat yang mementingkan orang lain daripada diri kita, yang kaitannya tentang dunia, perkara dunia, ya, perkara dunia, kita dapat lebih tertinggal daripada orang lain, kita kedepankan dia untuk menikmati dunia ini, kita berusaha untuk. Mengalah, perkara-perkara dunia kita yang mana, kalau memang tidak bisa kita jadikan suatu acuan untuk mengejar mereka, kalau memang tidak bisa kita jadikan atau kita campurkan, kita samakan permasalahan dunia kita. Kalau tidak bisa, ya sudah, dengan mengorbankan diri kita mengalah dari apa yang kita berikan kepada orang lain, kita ngalah daripada atau kita mengalah untuk orang lain. Kaitannya tentang perkara dunia itulah isar, lebih mencintai orang lain daripada dirinya, kita daripada diri kita sendiri. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan baru yaitu tentang pasal kelima di sini. Jadi pasal pertama tentang ruh, kaitan ruh dan akhlak, perbuatan badan yang terlihat Kemudian pasal kedua yaitu tentang sabar, pasal ketiga tentang tawakal, pasal keempat tentang isar, mengedepankan hak orang lain daripada hak sendiri, kelima baru, perkara ini yaitu tentang akhlak adil dan keadilan, adil dan keadilan, jadi ada dua poin di sini yaitu adil dan sikap adil. Adil dan sikap adil. Beda ya. Kalau adil, al-adlu adalah ya, sikap keseimbangan dalam setiap hak sesama manusia. Sesuatu yang tepat dalam menempatkan suatu perkara. Itu adil. Sesuai. Tepat. Ya, adil. Itidal atau keadilan adalah upaya seseorang untuk menjadi orang yang betul-betul bisa menerapkan keadilan. Ya, akhlak dari seseorang dalam melakukan suatu keadilan. Kemudian langsung kita bacakan kalimat per kalimat apa yang disampaikan oleh pengarang Syekh Jabir Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu rahmatan wasiah. Kata beliau al Khamis, pasal kelima. Fi khuluqil adli wal i'tidal. Kaitannya dengan akhlak adil ya, akhlak adil dan keadilan. Adil dan keadilan. Jadi sudah kita jelaskan tadi, adil itu adalah ya, kelayaan suatu tindakan manusia tepat suatu tindakan yang tepat yang sesuai yang tidak membeda-bedakan itu sifat adil kalau keadilan adalah suatu tindakan atau putusan suatu tindakan suatu suatu putusan seseorang yang diberikan terhadap putusan yang diberikan terhadap suatu hal baik memenangkan atau memberikan dan ataupun menjatuhkan ataupun menolak sesuai dengan realita yang ada jadi sikap seseorang perbuatan seseorang dalam keadilannya <tuh> jadi kita ada dua tinjauan dari sifat itu sendiri sifat adil itu sendiri kedua orang yang memiliki sifat adil jadi beda yani adil itu sifatnya sendiri kemudian tidak atau keadilan adalah sikap seseorang Seseorang dalam melakukan cara-cara yang mengarah kepada sesuatu yang adil yang tepat. Kata beliau, al muslimu yaro' al di hul -mi min aujabil wajibati wa al Kata beliau, seorang muslim ketika melihat standarisasi seorang muslim itu adalah Ketika dia melihat makna adil di dalam agama Islam ini adalah bahwasanya adil itu sifat adil dan keadilan itu adalah salah satu kewajiban yang paling wajib, ya, suatu kewajiban yang paling wajib yang paling ditekankan dalam perkara agama ini. Jadi, sesuatu kewajiban yang paling wajib, ya, dia wajib, hukumnya wajib, tapi <tuh> paling wajib dari semua yang wajib-wajib dari perkara-perkara agama kita kan banyak sesuatu yang wajib-wajib. Nah, keadilan itu sendiri, sifat adil itu sendiri adalah suatu perkara sifat yang, yang paling wajib daripada kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jadi tetapi kaum muslimin yang Allah Subhanahu taala jangan difikirkan adil itu maksudnya hanya fokus kepada suatu perkara seorang hakim menetapkan suatu ketetapan bukan sampai di situ saja makna makna adil itu bukan di situ bukan hanya di situ tapi lebih luas paham ya jadi <tuh> sifat adil kaitannya dengan hak Allah sifat adil kaitannya dengan hak manusia maka saya katakan tadi kan ini kan masuk akhlak keempat ya akhlak ke keempat pertama apa sabar sabar ini haknya Hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kontaknya itu langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat apa? Akhlak apa? Sabar. Kedua, tawakal jelas. Tawakal ini betul-betul akhlak, perilaku budi pekerti yang langsung berhubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Ketiga, isar. Isar yaitu kaitannya dengan hubungan sesama makhluk yang sudah kita ceritakan kemarin sebagian para sahabat ada yang meninggal dunia oleh karena sebab mengedepankan air minum daripada dirinya sendiri akhirnya mereka meninggal dunia masalah perkara dunia hak manusia ya perilaku akhlak yang hubungannya dengan manusia paham ya kemudian yang keempat ini saat ini tema yang akan kita kupas yaitu adil. Ditinjau dari dua hak, dua kewajiban. Kewajiban adil kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban adil kita kepada sesama makhluk. Jadi kan jangan didefinisikan bahwasanya adil itu hanya kepada makhluk saja seorang ayah bagaimana bersikap adil dengan istri-istrinya kalau lebih dari satu misalkan atau anak-anaknya atau ketika dia menjadi seorang manajer atau pemimpin hakim dan memiliki bawahan bukan sampai di situ makna adil ya itu jadi kita perluas lagi makna adil sehingga agama Islam memberikan perhatian sangat sangat besar kaitannya dengan sifat adil dan keadilan gitu ya nanti beliau berikan poin-poin ya nanti beliau kasih poin-poin ada lima ada lima poin atau lima macam poin keadilan, baik hak Allah atau hak makhluk. Eh. Kata beliau, taala bihi fi Sebagaimana yang Allah subhanahu wa taala firmankan. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wal wa wal munkar wal -bawg. Itu lanjutannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keadilan untuk ditegakkan sifat adil wal ihsan dan berbuat baik wa ita idil qurbah yaitu menunaikan hak-hak orang-orang yang terdekat. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata penegasan ya, dengan menggunakan lafaz kata perintah, ya. kata perin, perintah. Sesungguhnya Allah memerintahkan. Kalau memerintahkan berarti konotasinya menunjukkan makna apa? wajib. Ya kan? menunjukkan makna wajib apa yang Allah perintahkan di dalam ayat ini yaitu Al-Adli yaitu keadilan yang akan dikupas oleh beliau nanti secara mendetail apa sih maksudnya adil itu gitu. kemudian setelahnya ihsan berbuat baik berbuat berbuat baik berbuat kebajikan Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara-perkara yang penting ya dalam kehidupan manusia. Pertama apa? Adil, keutamaan. Allah sebut pertama kali perintah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sifat adil, baru kebaikan, baru kebaikan, semua kebaikan yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, al-Ihsan. Maka di sini Allah ta'ala menempatkan lafat adil di awal-awal ayat, di awal-awal ayat setelah penegasan Allah memerintahkan suatu perintah, baru setelah-setelahnya perintah-perintah lagi yaitu wa ita idil kurba yaitu memberikan bantuan memenaikan hak-hak orang-orang yang membutuhkan terkhusus kepada kurba yaitu karib kerabat yang dekat baru setelahnya Allah subhanahu wa taala melarang suatu larangan jadi ada perintah ada larangan anil fahsya kemudian Allah subhanahu wa taala melarang dari perbuatan keji wal mungkar kemungkaran walbagh yaitu permusuhan ya aidukum la'allakum karun dia memberikan pengajaran kepadamu agar engkau dapat mengambil pelajaran dan teringat di sini Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan perhatian besar kepada perkara adil sifat adil ya sifat adil wa akhbaro ta'ala annahu annahu yuhibbu ahlahu fi qawlihi bahwasanya Allah Subhanahu taala mengabarkan kepada kita Allah Subhanahu Allah Subhanahu taala mencintai ahlahu orang-orang yang berlaku adil menjadi waliullah orang yang paling dekat dengan Allah siapa sih orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu kata beliau di sini dengan apa mendatangkan ayat surat Hujurat ayat 9 wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin berlaku adillah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang adil jadi sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an kaitannya dengan kecintaan Allah terhadap suatu hamba kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat dari hamba tersebut itu menunjukkan bahwasanya sifat tersebut amat sangat apa? Mulia yaitu apa keadilan, Allah khususkan di dalam ayat tersebut, dan jelas-jelas Allah SWT mendatangkan kalimat "kecintaan Allah". Kecintaan Allah itu apa sih maksudnya? Kecintaan Allah, apakah sama kecintaan makhluk dengan makhluk yang lainnya? Beda, beda jauh sekali. Tetapi kalau kita dicintai oleh orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang di sekitar kita lah. Mereka pun nggak ngasih apa-apa pun sudah senang banget sama kita. kita senang banget ya bahagia banget. Apalagi mereka memberikan bantuan, memberikan ini, memberikan itu, memberikan ini banyak sekali. Luar biasanya. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala kalau mencintai seseorang itu maksudnya adalah apa? Keriduan. Allah berikan keriduan. Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga, Allah akan bimbing, Allah akan berikan taufik, berikan hidayah, kekuatan untuk menjalani kehidupan dunia ini di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala itu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala berikan rah, rahmat bimbingan itu kecintaan Allah terhadap hambanya <tuh> salah satu contoh yang lain yang sudah kita bahas kaitannya dengan makna sabar ya makna sabar yaitu ida ahabballahu kauman ibtalahum salah satu cara tanda Allah subhanahu wa mencintai suatu kaum Allah kasih cobaan Berarti setiap terjadi jangan ketikir bahwa saya ketika kita mendapatkan musibah itu murka Allah, jangan kita pikir seperti itu. Ya. Jadi salah satu cara tanda kalau Allah tuh Subhanahu wa taala betul-betul mencintai kita yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan cobaan ujian yang pahit yang Allah timpahkan kepada kita semua. Jangan dikatakan ini murka. Harus husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, harus husnudon. Jadi kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya banyak bentuknya. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa taala bimbing dan Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan banyak cobaan. Karena apa? Karena orang diberikan cobaan dan Allah tahu mampu si hamba ma ini mampu melewati cobaan tersebut, Allah akan naikkan derajatnya. Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan kemuliaannya. Gitu ya. Wal iqsatu al-adlu wal muqsituna al adilun wa amara Allah wa amara bihi ta'ala fil aqwal kama amara bihi fil ahkam yaitu al muqsit juga jadi bahasa Arab itu ada macam-macam makna adil jadi adil ada yang adil al adlu ada juga al muqsit al, al iqsitat iqs, apa apa iqsatu al adlu atau iqsatu muqsitun. <coughs> Begitupun juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat yang lain surat Al-An'am ayat 152 wa idza qultum fa'dilu walau kana qurba ketika engkau mengatakan suatu perkataan maka berbuat adillah dari perkataan tersebut walaupun orang-orang yang terdekat walaupun orang-orang yang terdekat terdekat yaitu kerabat karib innallaha ya'muru وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ adli. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah yang diemban kalian. Tunaikan amanah-amanah yang kalian emban. Kepada ahlinya, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kalau kalian menghukumi suatu hukuman, menetapkan suatu ketetapan, lakukan suatu perilaku, maka tetapkanlah. Lakukanlah suatu perlakuan tersebut, perbuatan tersebut dengan cara al-adl. Perbuatan A, adil. Ini beliau masih belum jelaskan maksud arti adil itu apa ya, belum. Baru menyampaikan ayat-ayatnya itu menunjukkan bahwasanya adab Beliau dalam menjelaskan suatu perkara dalam agama ini dengan mendahulukan firman Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan suatu penjelasan. Baru setelahnya beliau menyampaikan hadis dan beliau merincikan contoh-contoh ataupun makna-makna adil. Itu yang harus kita lakukan, sikap yang harus kita lakukan ya. Jadi kedepankan hak Allah Subhanahu wa taala tatkala kita berkata, tatkala kita berbuat, kedepankan ajaran Allah, gitu ya, ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau beliau belum menyampaikan secara bahasa itu seperti apa belum belum sampaikannya sabar dulu jadi maksudnya beliau baru menjelaskan melewat melewa apa dengan ayat-ayat melalui ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah jelaskan makna adil Walihada ya'dilul muslimu fi qawlihi wa hukmihi wa fi kulli sya'nihi. Dari sini semua, dari ayat-ayat yang sudah disampaikan, seorang muslim hendaklah untuk berlaku adil dalam perkataannya. Dalam perkataannya. Uh, anak tinggal sebentar bisa nggak? Sebentar aja ya. tadi kata atau mana Ya, kita lanjutkan ya. Jadi kata beliau, <coughs> darah seorang Muslim itu berlaku adil, baik perkataannya, ya, perkataannya dan sikapnya, tindakannya, perkataan dan tindakannya, ya secara otomatis juga hatinya juga berusaha untuk meyakini suatu perbuatan harus dilandasi dengan keadilan. <coughs> Wayataharro al adla berusaha untuk memaksimalkan diri untuk menjadi orang yang adil. Fikul hatta yakuna al adlu di setiap perkara. Setiap perkara harus berusaha untuk memaksimalkan diri agar mencapai sifat keadilan. Contoh, ya contoh. Kadang-kadang orang itu di luar rumah baiknya luar biasa. Ternyata di dalam rumah, Masya Allah gitu ya. Sudah kita sampaikan kan dulu masalah perkara sabar ya. Kita singgung sedikit. Terkadang kan seperti itu. Di luar rumah, di perkantorannya Masya Allah terkenal dengan orang yang memiliki akhlak yang baik. Contoh kayak saya ini ya kan di depan ini, Masya allah ke anda sekalian lihat saya menjelaskan ini tentang kebaikan tentang kebaikan kan nggak mungkin saya menjelaskan tentang keburukan yang harus kita kerjakan, saya menjelaskan tentang kebaikan bagaimana kita melakukan kebaikan tersebut menjauhi apa yang dilarang oleh allah dan rasulnya itu yang saya sampai kelihatannya baik ya. tapi belum tentu ketika saya di rumah dan anda mungkin nggak tahu juga kan apa yang saya lakukan di rumah dengan anak-anak saya, istri saya dan seterusnya kan, maka Beliau memberikan suatu penegasan bahwasanya sikap adil ini jangan pilih-pilih gitu ya. Jangan pilih-pilih ketika Anda punya partner yang Anda segani gitu, takut kalau dia lari dari Anda kemudian Anda mengalami suatu kerugian, kemudian Anda beraku adil sama dia, mudah senyum sama dia, suka ngasih hadiah, baiknya luar biasa kalau ngomong tuturnya baik, ya kan sikap-sikapnya baik. Kalau oh, janjian sama dia selalu ditepati kalau dia chattingan ngah apa ny pesan langsung dibalas ditilpon langsung diangkat giliran istrinya telepon orang tuanya telepon gitu kan chatting di pesan gak diangkat pura-pura sibuk jadi semua gitu loh Jangan tatkala kita melakukan suatu keadilan itu tuh sikap yang tengah-tengah ya sikap-sikap yang adil eh jangan pilih-pilih kalau kita pilih-pilih berarti niat kita jelas salah paham ya kalau kita pilih-pilih itu jelas-jelas salah niat untuk berlaku baik jelas itu karena Allah nggak perintah untuk itu Allah beri, gak, tidak memberikan perintah untuk adil di setiap orang yang Anda pikir baik semua orang, terlebih-lebih lagi orang yang paling dekat dengan hubungan kita yaitu orang tua yang lebih berhak mendapatkan dan merasakan sifat akhlak yang baik dari kita. Kemudian orang rumah kita, anak istri kita, suami kita. Itu yang harus kita fokuskan. Nah, kalau kita bisa bersikap baik di semua tempat, keadaan, waktu, itu jelas ikhlas betul-betul mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berlaku baik, berlaku adil di sebagian tempat, sebagian keadaan, sebagian orang, jelas-jelas itu bukan karena Allah, jelas itu sudah dipastikan. Kenapa ketika dia di rumah, apa yang dia harapkan dari orang tuanya? Apa yang diharapkan dari anak istrinya nggak bisa memberikan apa-apa kan? Kan gitu. Nggak bisa memberikan harta, nggak bisa memberikan yang lebih tapi kalau dia berbuat baik <tuh> sama bosnya jelas gajinya terus ngalir bisa jadi dikasih bonus bisa jadi dinaikkan jelas dia berbuat baik kalau dia berbuat keburukan sama bos ya jelas dia akan ditendang dia akan mendapatkan peringatan dan seterusnya makanya dia nggak mau untuk berbuat jelek maka dia berusaha semaksimal mungkin tepat waktu hadirnya tepat waktu pulangnya juga tepat waktu gitu. Jadi beliau menjelaskan adillah di setiap perkara. Itulah maksudnya adalah kalau kita betul-betul memiliki sikap adil, betul-betul berusaha untuk melakukan suatu kebaikan di semua orang, terkhusus mereka orang-orang yang lebih berhak dari sikap akhlak kita, akhlak kita yang baik, orang tua, anak, istri kita, suami kita, maka itu jelas-jelas kita telah ikhlas betul-betul mengharapkan pahala surga dari Allah Subhanahu Wa Taala bukan mengharapkan dunia bukan mengharapkan apa yang ada di tangan-tangan manusia itu ya saya nasihatkan saya tekankan kepada kaum muslimin semuanya kita harus berusaha semaksimal mungkin melakukan suatu kebaikan bukan karena embel-embel dunia ketika dia tidak memberikan apa-apa kemudian kita tidak pedulikan kita <tuh> jauhi jangan ja Jangan, makanya saya sering kasih e, saran, kalau mau, entah perusahaan ataupun sekolah-sekolah kuliah kampus, kan biasanya ada SKCK. Nah, SKCK-nya itu harusnya minta ke sama orang tuanya, kalau sebelum nikah, kalau sama ke nikah, berarti istrinya gitu, atau suaminya dibalik, karena mereka yang tahu langsung kontak dengan orang-orang. <tuh> yang ingin di apa disampai dijelaskan kalau ini orang baik atau tidak itu mereka orang-orang yang paling dekat di rumah bukan polisi polisi nggak tahu yang penting ada kasus apa enggak ya itu aja ya <tuh> sehingga dia menjadi orang-orang yang betul-betul muksit atau muktadil orang yang adil <tuh> wa anhu dan menjadi sifat yang merekat, sifatnya merekat nggak akan mungkin bisa hilang dari orang tersebut karena dia selalu ber, berbuat adil, berbuat adil, berbuat baik, berbuat baik. Fatas duru anhu aqwaluhu wa amaluhu adilatan minal haifi wa wal wal dan akhirnya perkataannya, perbuatannya menunjukkan sikap-sikap adil Jauh dari kedoliman, jauh dari kedurhakaan, jauh dari kekejaman, keburukan, jauh. Jelas itu, sangat-sangat jelas. Kalau orang sudah adil, pasti jauh dari semua keburukan. Baik keadilan kepada Allah ataupun kepada keadilan kepada sesama makhluk. Wa yusbihu bidzalika adlan la yamilu bihi hawa. Kalau orang sudah berbuat adil <tuh> itu jelas-jelas jelas-jelas tidak, tidak menggunakan hawa nafsunya. Kalau orang sudah berbuat adil sesuai syariat Islam, itu menunjukkan bahwasanya dia menjauhi hawa nafsunya, hawa buruk dari jiwanya. <tuh> Seperti yang sudah kita contohkan tak? tadi, ketika kita berbuat baik kepada anak istri kita, orang tua kita, kita ngarepin apa dari mereka Dari harta dunia misalkan Tapi kita bisa berbaik jelas <tuh> <tuh> Kalau kita betul-betul mengharapkan <tuh> Pahala dari Allah Dan Allah perintahkan itu Tapi kalau kita beradil Hanya kepada sebagian orang Itu menunjukkan kita mengikuti hawa nafsu kita Kalau kita itu Berbuat baik sama dia itu pengen ini gitu. Karena hawa nafsu kita kesana Jangan seperti itu Walatajrifuhu Syahratun audunyat Jangan dikuasai dengan syahwatmu keinginan yang apa ambisius, ketamakan jangan dikuasakan dengan duniamu. Wa yastawjibu mahabbatallohi waridwanahu wa karamatahu wa in'amahu dan jelas. Allah pasti ya, pasti Allah akan mencintai orang, orang yang seperti ini, menyayangi orang, -orang yang seperti ini dan meridhoinya dan memberikan rahmat, memberikan kemuliaan, memberikan kenikmatan kepada orang tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keberadaan orang-orang yang adil nanti pada hari kiamat, ini keberadaan orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari sifat adil mereka. Jadi orang-orang adil itu nanti di hari kiamat di surga itu seperti apa sih kedudukannya? Itu ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal Mukusitina Indallahi Alamana min Nur. Sesungguhnya orang-orang yang adil, <coughs> siapapun mereka, nggak harus para pemimpin ya, jangan dikategorikan orang pemimpin itu atau keadilan itu hanya di sisi pemimpin saja. Yang dipimpin juga memiliki peran untuk bersikap adil. Yang dikira seperti itu ya. Jadi keadilan itu bukan hanya di sisi di pundak-pundaknya para pemimpin. Orang yang dipimpin juga memiliki peran untuk menerapkan sifat adil paham ya yaitu nurut apa yang dikatakan oleh pemerintah atau pemimpin itulah keadilan sifat adil yang dimiliki oleh orang-orang yang dipimpin nah nanti pada hari kiamat kata Nabi SAW orang-orang yang memiliki sifat adil gitu ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di sorga Allah Subhanahu Wa Taala bersamanya mimbar-mimbar dari cahaya Jadi nanti orang-orang adil itu berada di sisi kanan Allah. Berada di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka akan diselimuti dengan cahaya yang terang benderang. Alladzi siapa mereka? Alladzina ya'diluna fi ahlihim wa ma Pertama Nabi SAW mengatakan orang-orang yang adil akan dibangkitkan pada hari kiamat dan mendapatkan kedudukan di sisi kanan Robnya, di sisi kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba yang sepi spesial. Masya Allah kan gitu. Satu itu kan. Kedua beliau jelaskan lagi. Beliau selalu jelaskan lagi. Orang adil semacam apa sih gitu kan. Kan definisi adil nanti kan banyak tuh, ya kan definisi adil banyak. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini menekankan, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini memberikan dua makna, makna adil secara umum dan yang terakhir ditutup dengan makna adil secara khusus. Saya ulangi lagi. Dari sabda Nabi SAW ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kedudukan yang amat sangat tinggi yang akan diraih oleh orang-orang yang memiliki sikap, sikap sifat adil. Nabi Sulaiman mengatakan apa tadi? Sesungguhnya orang yang adil nanti pada hari kiamat dibangkitkan dan di sisi kanan Allah Subhanahu wa taala dengan diselimuti dengan cahaya yang begitu terang benderang. Ya kan? Kalimat pertama orang-orang yang adil sifatnya maknanya uh, umum. Kan makna adil banyak tuh. Ya, yang belum dijelaskan. Tapi awal hadis ini memberikan makna umum, seorang orang yang adil gitu. Ya. Kemudian <coughs> beliau Nabi sallallahu memberikan suatu kekhususan terlebih lagi bagi mereka yang adil dari sisi ini. Apa itu? Alladzina ya'diluna fi Orang-orang yang berlaku adil sesuai dengan SOP-nya. Apa yang dia lakukan itu sesuai dengan peraturan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala rasulnya sesuai dengan syariat dia berlaku adil tatkala menetapkan suatu perkara tetap tatkala menetapkan suatu perkara mereka yang dipimpin dan keluarga-keluarga mereka itu adil dengan keluarga mereka adil dengan rakyat mereka yang dipimpin Maulu, dan semua yang mereka emban dari amanah. Dan semua yang mereka emban dari amanah yang Allah berikan kepada mereka. <tuh> Jadi di sini dikhususkan bagi mereka yang memiliki pimpinan atau memiliki apa? Eh, yang memiliki imamah atau kemimpi, kepemimpinan. Baik pemimpinan secara luas ataupun secara kecil, yaitu di rumah tangga, Wa kemudian Nabi SAW lebih globalkan lagi dari semua apa-apa yang mereka emban, amanah yang mereka emban. wama wulu. seperti contoh kecilnya, apa sih ketika kita melakukan suatu birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, misalkan ketika kita ingin mengurus suatu urusan, misalkan <tuh> apapun itu masalah administrasi, misalkan ya kita datang ke kantor A, kantor B, dinas A, dinas B, ya enggak sesuai dengan aturan yang ada, memang kita harus ke situ ke situ. Tetapi kok kita e, disul, dipersulit, misalkan. Memang harusnya bisa bisa mudah, bisa mudah, tapi dipersulit. Entah alasannya ini, entah alasannya itu. Aslinya memang bisa dipermudah kecuali situ ada embel-embel yang mereka harapkan apa sogokan itu ya kalau mau bayar kalau mau lancar bayar dulu bayar bayar dulu sekian pak nanti bisa lulus bisa kami buatkan suratnya bisa dapat tanda tangan ini dan nah sikap-sikap petugas-petugas orang-orang eh, yang pengemban amanah yang semacam inilah yang akan beresiko ya. kalau mereka tidak adil mereka akan mendapatkan adab yang sangat pedih dan mereka ketika adil mereka akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah SAW barusan tadi. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Nabi SAW mengatakan Man mulialah min ummati al-amru barang siapa yang diberikan amanah diberikan amanah untuk mengurusi umatku fasyaqqa alaihi kemudian disusahin ya Dipersulit, aslinya bisa dipermudah tapi dipersulit sama dia. Entah, males ngurusin atau memang memang kepingin imbalan lebih. Apa? Tips ya? Uang tips, uang tambahan dari sogokan riswa. dimulai dia mempersulit urusan umatku, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT, Allahumma shukhuk alaihi, Ya Allah, susahkan orang itu susahkan orang itu di dunia dan di akhiratnya. Itu doa Nabi SAW. Dan jelas-jelas doa Nabi SAW tidak diragukan lagi. Pasti akan dikabulkan. Jadi misalkan kita nih menjadi petugas yang diberikan amanah untuk mengurusi suatu urusan ah gitu misalnya. Kemudian ada seseorang datang ke kita minta ini minta itu kemudian kita persulit padahal bisa dipermudah atau kita minta diperlancar dengan uang tambahan misalkan upah tambahan dari mereka maka kita seakan-akan telah mempersulitkan mereka di dunia mereka yaitu orang-orang beriman maka Allah Subhanahu wa taala akan Nabi sallallahu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mempersulit ya, membuat apa mempersempit mempersulit kehidupan kita di dunia maupun di akhirat kalau dipersulit lagi nanti lebih mengerikan seperti itu kemudian Nabi SAW bersabda menjelaskan kepada kita semua dengan hadis yang lain sabatun yuzilluhumullahu fi dhilli la dhilla illa tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan yang naungan pada saat itu tidak ada lagi naungan pertolongan naungan dia ya, maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala siapa mereka tujuh golongan ya bukan tujuh orang tujuh golongan siapa mereka pertama kali Nabi SAW mengatakan Al-imamu adil Imam yang adil Imamun adil Pemimpin yang adil Pemimpin yang yang adil Siapapun mereka Siapapun mereka Yang pemimpinan Kepemimpinan yang luas atau yang lingkup kecil Imamun adil, Allah akan berikan pertolongan. Ngeri ya pada hari dimana Allah Subhanahu taala di padang masyar tersebut, Allah Subhanahu akan dekatkan matahari sejengkal, sejengkal ya betul betul panas ini aja sudah panas, apalagi didekatkan, kita nggak kuat terkadang, apalagi didekatkan. Yang mana keringat kita akan keluar, yang akan menenggelamkan kita, sesuai dengan apa yang kita perbuat. Dan proses persidangan itu dipersulit. Kalau kita mungkin teman-teman yang merasakan pernah e, melakukan suatu apa perkara, gelar perkara misalkan di persidangan, entah di PA Pengadilan Agama ataupun pengadilan umum, pengadilan negeri ataupun pengadilan militer yang lainnya. Itu terkadang proses itu susah banget ya, prosesnya susah, harus ini, harus itu ngurusin ini, ngurusin itu. Tenaga, waktu, pikiran dikorbankan untuk melakukan suatu proses yang dinamakan persidangan tadi. Ya kan? Susah luar biasa itu perkara dunia, apalagi nanti di akhirat. Disusahin kita, dilamain. Bahkan Nabi SAW katakan dalam hadis yang lain, menukisya udib. Proses tanya jawab antara Allah dan Rob antara Allah subhanahu dan hamba ditanya tentang umurnya ditanya tentang ilmunya Kenapa nggak diamalkan? Ditanya tentang proses pertanyaan itu, kata Nabi SAW, Manuqish udip, barang siapa yang didebat, ketika ditanya dibantah lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini loh perbuatan mohon ini. Itu, proses itu aja kata Nabi SAW sepa, seperti diadab, udip, seperti disiksa. Anda ketika diinterogasi oleh penyidik misalnya ditanya-tanya ini kan takut Nah, itu lebih mengerikan lagi pada saat itu Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada apa yang Anda lakukan. <tuh> Imamun adil itu yang pertama. Jadi poin pertama dalam hadis ini ya enggak? Syabu nasyafi ibadatillah. Yang kedua, seorang anak muda yang hidupnya dihabiskan masa mudanya dihabiskan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, belajar agama Allah dan seterusnya. Yang ketiga, warajulun muallakun buhu fil masjid. Seorang pemuda laki-laki yang hatinya itu selalu tergantung dengan masjid. Dalam riwayat lain, idah jamin hatta yaud. Ketika keluar sekangen, ketika, akhirnya keluar masjid, pingin kembali lagi, tapi mau nggak mau dia harus pulang. pasti dia mau berangkat pun ke masjid juga kangen buru-buru pingin ke masjid. yang ketiga, Keempat, warujulan tahabba fillah istama'ali wa tafarraqa alaih. Seorang apa dua orang muslim yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala baik tatkala mereka bersatu, berkumpul ataupun tatkala berpisah. <coughs> Ini berapa? Keempat, kelima, warujulun da'atuhum ra'atun sibin wajamal wa jamal faqala akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak zina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan yang sangat cantik, paras yang cantik. Jadi wanita yang ngajak zina, boro-boro wanita yang ngajak zina ya enggak? Nah, ini laki-laki yang nyari, yang nyari, yang ngajak. Apalagi wanitanya sudah cantik, sudah memiliki kedudukan seperti kisah Nabi Yusuf. Wakalakatil abwab, wakalat haytalak, kata Zulekhah, sini pintu sudah ditutup rapat jelas-jelas Zulaiho -jelas, sangat cantik parasnya dan milik kedudukan ditutup semua pintu aman lah gitu ya cuman kita berdua aja gak usah kasih tahu siapa-siapa kan itu tutup pintu semua maka Zulaiho mengatakan hai talak sini ya, sini kan gitu dirayu-rayu maka Nabi Yusuf mengatakan apa? Qala aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala innahu ahsana maswa'i. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pelindung bagiku yang memberikan nikmat, memberikan rahmat. Wa hammat biha wa bihi. hamma biha wa bihi. Padahal Yusuf itu juga suka, kepingin Yusuf kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada saat itu. Ini yang keenam, yang ketujuh. Eh, kelima ya ke -enam. sekarang keenam ya yaitu rojulun tasodakoh bisodakoh seorang laki-laki yang mesedekahkan hartanya faakhfahah tapi disembunyikan hatalak tak lama shimalu matun yaminu sampai-sampai tangan kirinya nggak ngerti apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya yang paling dekat kan tangan kiri dari tangan kanan nggak ngerti kalau tangan kanannya sudah mengeluarkan harta sedekah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikembur-kemburkan, di posting, di update status kalau saya sudah infak ini infak. Ya tidak masalah, tidak apa-apa, tidak apa-apa. masalah. Tapi <coughs> kehilangan fadilah namanya, kehilangan keutamaan ini. Karena jelas-jelas ketika orang diumumkan namanya di masjid misalkan setiap Jumat terkadang telah menginfakan harta sejumlah satu triliun bapak ini gitu ya tidak mungkinlah hatinya tenang-tenang aja pasti getar di situ wah, berharap sesuatu wah ini lu aku hebat ini nih pasti pasti itu sudah otomatis namanya setan akan masuk maka yang lebih aman dan menjaga hati kita dan jelas-jelas mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala ya kasih hamba Allah gitu aja. misalkan ada orang kirim rekening butuh bantuan misalkan penggalangan dana rekeningnya kirim aja tutup itunya apa nama kita rekening nama kita langsung kirim ini dari seseorang kita gitu. sudah selesai gitu aja sehingga tangan kirinya nggak tahu yang ketujuh warajulun zakarallah kalian ainah yaitu seorang laki-laki yang atau laki-laki itu perempuan yang ketika dikir berdoa minta sama Allah Subhanahu Wa Taala menangis mengeluarkan air mata dalam keadaan sendiri di sini Nabi SAW mengatakan dalam keadaan sendiri. Kalau rame-rame mudah, ya. Kalau rame-rame mudah. Saya kan ada pengajian, pikir bareng, ustadz memberikan nasihat, dia ya, nangis mudah karena <tuh> terangsang dengan orang yang lain di sampingnya juga nangis. Maka tidak enak kalau nggak nangis. Gitu. Maka juga ikut nangis. Tapi kalau sendiri, tidak ya ada mata-mata manusia di hadapan apa yang dia lakukan jelas-jelas <coughs> dia memang menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini itu baru pembukaan yang beliau sampaikan baru insya Allah setelahnya beliau akan berikan poin-poin arti makna adil dan keadilan. Jadi masih belum masuk substansi makna adil keadilan ya, masih belum. Baru wejangan-wejangan singkat, dorongan-dorongan singkat untuk ke sana untuk berlaku adil. Pahalanya Allah perintahkan, berikan suatu keutamaan-keutamaan. Di situ nanti kita tergerak untuk apa ingin mengetahui apa sih maksudnya adil ini apa sih sifat-sifat adil ini? Kau pengen tahu karena Allah perintahkan karena pahalanya gede gitu. Jadi ada motivasi di dalam hati kita sehingga masih beliau masih, masih tutupin dulu, belum jelaskan secara gamblang adil itu apa sih contoh dan sifat-sifatnya. Seperti itu metode beliau merangsang kita. <kuh> Silakan. Insya Allah besok kita atau uh, pekan yang ke depan, selasa depan, insya Allah kita akan jelaskan poinnya poin inti dari sifat adil silakan kalau ada yang ditanyakan Bismillah bagi ikhwan yang ingin bertanya di sini silakan. Di sini ada? Tidak ada yang di situ tidak ada. Antum ya. Sa eh, baik, eh, saya ingin bertanya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, manakah yang lebih baik? Eh, apa eh, manakah yang lebih baik, Ustadz? Eh, bersedekah secara diam-diam dengan niat mendapatkan keutamaan dari tujuh golongan yang diberi pertolongan oleh Allah, atau bersedekah di depan umum? sambil mengajak orang-orang dengan niat agar ada orang yang termotivasi untuk bersedekah seperti kita terima kasih bagus yeah. bagus pertanyaannya betul jadi nggak semua orang itu menampakkan amalannya itu terus kita cap ria, sombong dan seterusnya jadi, kan? kita nggak ngerti namanya hati seseorang kita nggak tahu nggak kita lihat hati seseorang itu niatnya kayak apa maka kita tugasnya kewajiban kita husnudon ya husnudon itu terkadang sering terjadi itu kaum muslimin ketika orang seperti ini seperti ini langsung dinilai ternyata dia nggak tahu apa isi hatinya paham pertanyaan bagus Oke. hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasanya pada dasarnya seseorang itu ketika melakukan suatu perbuatan amalan soleh kalau bisa disembunyikan jadi ada amalan yang bisa disembunyikan amalan yang bisa disembunyikan dan amalan yang memang mau nggak mau harus ditampakkan dari dua amalan contoh sholat jamaah masa kita mau sembunyi sembunyi sholat tidak kan? mungkin <laughs> contoh sholat jamaah apalagi yang bisa disembunyikan yaitu sedekah bisa disembunyikan jangan sampai orang tahu bisa tapi kalau sholat mau disembunyikan tidak bisa nah, sedekah pun juga bisa ditampakkan tapi pada dasarnya sedekah itu motivasi dari Allah dan Rasulnya adalah disembunyikan. Tujuannya apa? Baik menjaga hati dia agar terus terjaga bisa istiqomah untuk ikhlas mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu hukum asal ya, hukum hukum asal. Maka tidak dikatakan dalam hadis ini kebalikannya berarti orang yang menampakkan sedekahnya berarti dapat ancaman dosa, ancaman adab, yaudah gitu ya, seperti itu. Ini fadilah namanya. Maka ketika dia melakukan suatu atau bersedekah secara terang-terang terangan, tanpa niat yang disebutkan tadi pun juga tidak apa-apa. Tanpa niat yang pengen biar orang lain niru ya, pun juga tidak apa-apa. Sah-sah saja, dapat pahala juga tapi pahalanya lebih besar yaitu disembunyikan. Nah, kalau didasari dengan niat semacam itu justru ya, yeah. Ini salah rusak. Langsung aja di sini apa? Gak apa ya? Justru pahalanya lebih besar daripada hadis ini. Kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika orang lain meniru, niatnya memang ingin meniru dan itu pun di lakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Menginfakkan harta kepada orang ini akhirnya berbondong-bondong. Para sahabat, satu pertama, satu sahabat yang e, langsung memberikan pertolongan akhirnya diikuti orang-orang lain, <tuh> maka dia mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikutinya. Mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengiku, mengikutinya, maka pahala yang akan diarai itu double-double lagi berlipat-lipat lagi. Coba dihitungkan, dibayang berapa orang yang ngikutin dia dari apa yang dia contohkan, itu dikalikan berapa sudah. Itu sudah tidak bisa dihitung lagi sudah. Pahala yang akan dia raih. Kalau memang hatinya, niatnya seperti itu. Ingin orang lain meni, meniru. Itu seperti itu. Dilihat manfaatnya, mendorotnya Gitu ya. Kalau, oh ya maaf, saya baru teringat. Jadi dilihat hati Anda itu sendiri, lihat hati Anda. Anda yang mengerti tentang apa ya karakter hati Anda. Anda ini condongnya kalau digituin gimana sih ketika Anda tampakkan amalan Anda? Oh mudah, tersanjung, mudah, nggak ikhlas, mudah riak, maka dosa. Dosa apa? Dosa nampakkan amalan, nampakkan sedekah dengan tujuan agar orang lain niru. Itu yang utama bagi Anda saya katakan justru pahalanya lebih banyak tatkala Anda menampakkan sedekah Anda dengan niat agar orang lain meniru. Pahalanya jelas-jelas berlipat-lipat ganda. Namanya hati kita nggak ngerti. Yang ngerti ya Anda sendiri yang punya hati. Anda yang bisa menilai hati saya ini karakternya bagaimana. Lemah atau kuat. Kalau kuat silakan. Anda kuat melawan apa? Melawan dorongan-dorongan untuk riak. Nanti dipuji nih, nanti ada yang muji pasti, oh masya allah gini nih. Anda mampu tidak untuk melawan itu? Ya. Kalau mampu silakan Bismillah. Kalau ragu, apalagi ragu, apalagi memang betul-betul yakin nggak kuat, nggak mampu, justru yang lebih baik adalah sembunyi-sembunyi. Jadi ditinjau, ya, ditinjau dari uh, karakteristik uh, ah, apa hati Anda. Anda yang bisa mengetahui. Jadi bisa kita timbang-timbang, ya sesuai dengan karakter hati kita Allah taala alam. Saja. Ada yang lain? Di sini, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau nanya, Tan. Mm -hmm. Di lingkungan ini kan masih banyak teman-teman kita yang memang, menurut saya pribadi, masih terlalu jauh untuk memahami agamanya sendiri. Yeah. Di sini tadi kan ada dua amalan, baik yang satu nampak dan yang salah satu disembunyikan. Di antara yang nampak mungkin salah satunya adalah siar atau mengajak teman-teman untuk hijrah. Nah, terkadang saat di antara lingkungan, uh, saya pribadi sering menyampaikan namun sering diolok-olok bagaimana tan? menurut Ustadz yeah. kalau saya pribadi tetap maju tapi dengan adab yang baik tentunya mm -hmm. mohon nasihatnya dan yeah. Assalamualaikum warahmatullahi ya yeah. salam <coughs> apa yang disampaikan tadi itu juga termasuk apa amalan ibadah yang mau ndak mau harus terang-terangan ya harus mau ndak mau harus terang terang-terangan terang, terang tidak mungkin kita mendakwahi orang lain diam-diam kan -diam. itu. Diam-diam harus kita jelas-jelas tampakkan ini karena dakwah ini jelas-jelas apa? Dakwah itu adalah amalan yang memang harus ditampakkan. Itu pada dasarnya, pada dasarnya seperti itu. Tapi ada kondisi-kondisi yang mana kita eh harus menutup diam-diam, jangan dipublikasikan misalkan masalah masalah dakwah karena ada mudorot misalkan di situ seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal dakwah diem diam gitu. tapi perkara yang tadi adalah anda tetap terus berusaha untuk memaksimalkan usaha upaya untuk mengajak seseorang jangan melihat hasil ya, gitu ya ini ini yang harus kita garis bawahi tulis tinta emas ya. Ketika kita melakukan suatu perbuatan, terkhusus kebaikan, dakwah apalagi, ya, jangan pernah berpikiran finalnya seperti apa. Jangan pernah berpikiran bisa dia ini bisa nerima dakwah saya enggak. jangan bisa pikiran ke sana. Karena itu bukan wewenang kita, kuasa kita. Dia mau terima apa hendaknya, itu bukan wewenang kita, bukan kuasa kita. Yang kuasa kita itu adalah memberi dan memberi, memberi, ujangan, mewarnai, berusaha untuk mewarnai. Tatkala kita mengharapkan sesuatu dari apa yang kita inginkan, yaitu. belum melangkah. Gagal sebelum melangkah. Gitu ya? Karena jelas-jelas, kenapa? Karena jelas-jelas itu bukan kuasa kita, wewenang kita untuk menarik hati secara 100% agar bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Maka apapun yang terjadi, entah menolak atau menerima, tetap terus hidupkan itu, ajakan hijrah, ajakan dakwah, karena kita dakwah karena kita mengajak mereka dalam kebaikan itu bukan karena kita ingin mengharapkan sesuatu dari mereka memang kita mengharapkan dari Allah subhanahu Wa ta'ala pahala dan memang itu Allah wajibkan untuk kita lakukan maka entah mereka menolak ya, mereka menolak atau mereka menerima tetap kita selalu berdakwah Jangan malah berpikiran bahwa kalau mereka menolak berhenti itu justru bisikan setan jelas karena memang bukan upaya kita usak bukan daya apa kuasa kita untuk menjadikan orang ini menerima ternyata menolak mereka tolak mereka menentang kemudian kita berhenti inilah setan mau inilah setan yang inginkan <tuh> nah yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita semua adalah proses kita ini loh, proses kita terus dan terus tanpa melihat hasil akhirnya dari kasus ini. Maka terus upaya, upayakan terus berusaha dan berusaha untuk mengharapkan kebaikan dan berdoa pastinya untuk dia agar dia bisa menerima dakwah dan kebaikan ini. Sesekali jangan apa tuh? Jangan sampai kita berpikiran diterima ya enggak ya? Diterima apa enggak ya? Ditolak apa enggak ya? Jangan terus berusaha untuk memaksimalkan dakwah. Karena kita berdakwah mengajak orang kepada kebaikan itu bukan agar mereka atau bukan karena sukses. Kalau sukses terus kalau enggak stop. Di dakwah ini terus dihidupkan. Ajakan-ajakan kebaikan terus dihidupkan. Coba diperhatikan kisah Nabi SAW ketika di Taif, jelas-jelas dilempari batu, ditolak bukan ditolak omongan, tapi batu yang main. Apakah Nabi SAW berhenti? Tidak. Beliau pulang dan membuat suatu kekuatan. Akhirnya lihat sendiri Taif sekarang menjadi uh, daerah tempat dan orang-orang yang betul-betul soleh dan banyak orang-orang soleh dan negaranya diberkahi. itu itu aja yang bisa kita sampaikan. Ada yang lain? Cukup ya, habis. Saja yang bisa kita sampaikan semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan kali ini dan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala taufiknya dan inayahnya. Wa akhiru da'una alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.